pendidikan itu ya rata-rata di bawah umur. 15 tahun. Dan semua mengaku pemakai. Saya tanya, kamu itu sudah berapa kali masuk? 4 kali, Pak. Bagaimana 4 kali bisa pemakai? Kan begitu. Ini menjadi masukan juga kepada pengadilan. Maka saya sampaikan kepada hakim, kalau sudah lebih dari 2 kali kalau masuk ke polisi, atau 2 kali sudah pernah dihukum, itu harus hukum berat. Dan dia bukan dalam kondisi pemakai lagi. Ya, dia sudah pengedar. Bahkan mungkin bandar dia. Kan begitu. Masa semua pemakai nggak ada pengedar? Ini kan aneh-aneh ini. Dan di bawah umur 17 tahun, 16 tahun. Cek ke pemeriksaan. Kadang-kadang kita sedih. Nah, yang paling mengkhawatirkan misalnya, ya, ini perlu diberitakan bahwa peredaran narkoba itu sudah mulai dari model bahasa vitamin. Jadi salah satu kampung yang saya kunjungi, ya, bapak, istri, anak semua kena narkoba. Nah, kenapa demikian? Ketika dia bekerja di ladang, seseorang datang mengatakan, Pak, capek nggak kerja? Capek, Pak. Berapa lama satu hari kerja? 8 jam. Saya punya vitamin, Pak. Silakan coba. Ya, coba itu vitamin. Ya kan? 8 jam ya nggak capek, karena narkoba. Istri tanya, oh, Bapak kenapa nggak capek? Saya dikasih vitamin sama si X. Mau coba? Kasih sama istrinya. Kasih anaknya. Selama 3 kali berturut-turut, itu gratis terus. Ketika sudah hari keempat kecanduan, lalu dia cari, si X bilang, sudah habis, Pak. Harus beli, saya nggak punya uang lagi. Dia membeli, akhirnya menjadi bagian dari sindikasi. Nah, ini harus diantisipasi. Thank you.